Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing teman-teman tentang pakan kambing. Ini saya ngasih pakan kambing ya, salah satu pak daun yang memang disukai dengan kambing. Nih, ini daunnya. Di sini juga ada rumput-rumputan juga ya teman-teman. Jadi saya bakal spill pakanan apa aja sih yang saya suka berikan sama kambing-kambing saya ya, kesuka-sukaan kambing saya itu apa aja, dan yang utama itu aman buat kambing-kambing kita teman-teman. Di sini saya ada rumput gajah ya teman-teman. Ini yang baru saya cari tadi arit. Ini ada rumput gajah segar. Salah satu rumput yang disukain juga dengan kambing. Nah, ini teman-teman, ini rambanan. Ini rambanan ada daun alpukat. Jadi daun alpukat ini salah satu daun yang suka kambing juga dan aman untuk kambing teman-teman. Dengan catatan ya, ini jangan sampai kena air hujan teman-teman. Jadi ngasihin ke ternak kita itu posisinya kering kayak gini ya. Ini kering. Taruhnya kayak gini aja teman-teman. Dilayukan gitu. Ini sangat aman untuk kambing dan bagus juga untuk penggemukan ya. Nah ini. Kalau kambing kita makannya banyak, makannya lahap, insya Allah kambing-kambing kita ini bakal sehat-sehat terus, bakal gemuk gitu teman-teman. Dan di sini tempat naro pakan ya teman-teman. Saya suka sini. Jadi kandang kita tuh gini teman-teman. Nah, di sini ini salah satu kandang terkoleksi juga teman-teman. Kandang-kandang terkoleksi. Jadi kotoran sama urinnya itu terpisah. Nanti kita spill-spill juga ini kandang kita. Ini kandang kita. Nah, sampai sana tuh. Tapi ini belum belum jadi teman-teman yang sebelah sini. Baru sebelah sini aja yang udah jadi. Nah, ini kambing kita. Sekarang posisinya masih ada 2 ekor, teman-teman. Dan ini jenis kelaminnya jantan. Dua-duanya jantan. Suka banget dia dengan rambanan alpukatnya, teman-teman. Ini bagus untuk kambing. Terutama untuk penggemukan bagus sekali ya teman-teman. Makannya lahap. Nanti selanjutnya bakal saya spill-spill lagi pakan apa aja ya sih yang sering saya kasih ke ternak saya gitu. Pakan-pakan yang terutama sehat dan aman untuk ternak kita ya teman-teman. Oke, sekian aja info dari saya. Next, ketemu di video selanjutnya. Support terus konten saya. Sehat selalu buat kalian. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.